diisukan merapat ke Persib Bandung, Marchko Merauje sesalkan pihak yang mengaku agennya. Bek kanan Sriwijaya FC, Marchko Sandi Merauje, mengungkapkan hal tak terduga usai dirinya dikaitkan akan segera bergabung dengan Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2018. Ia pun mengaku kaget akan pemberitaan tersebut. Sebelumnya, ada salah satu agen yang bernama Arif Anwar mengaku bahwa ia yang mengurusi perpindahan Marchko ke Persib. Bahkan, Arif menegaskan bahwa Marchko ingin sekali membela Persib dan manajemen Maung Bandung sampai saat ini belum bisa memberikan keputusan. Saat dihubungi awak media, Marchko mengaku ia tak kenal dengan agen tersebut. Mantan pemain Persipura Jayapura U21 itu juga tak pernah memakai agen untuk mengurusi perpindahannya ke klub lain. "Enggak, saya gak pakai agen. Ini saya juga lagi baca juga tentang berita itu," kata Marchko. Pemain bernomor punggung 22 di Sriwijaya FC itu sangat menyesal dengan adanya agen yang mengaku sebagai perwakilannya. Menurutnya, ini merupakan klaim sepihak dari orang tersebut. "Ia itu klaim sepihak. Dia mengejar saya untuk tawarkan ke Persib," kata Marchko. Sebelumnya Marchko memang sudah memutuskan untuk mundur dari Sriwijaya FC pada akhir putaran pertama Liga 1 2018. Marchko juga sudah sepakat dengan salah satu klub Liga 1 2018, namun ia masih merahasiakan timnya. Terkait kabar Marchko merapat ke Persib, ia menegaskan tidak bergabung. Selain Persib, Marchko juga dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Bali United. "Enggaklah," kata Marchko. "Saya belum mengambil keputusan sebelum putaran pertama selesai," tutup Marchko.